Hey guys, excuse me. Yeah. Where is the yoga class? Please come and go soon. Okay. And what time will it be? It has started. Oh, okay. Yeah, can you just tell me where is it, because I have to wake up my friends first. You go straight and right. Okay. So it's outside. Yeah, outside. Okay. Thank you. Ibu mau lepas nih. Kayaknya dia gak ada kabar, kayaknya dia belum bangun. Belum bangun ya dia. Ayo. Pakai baju aja, pakai baju. Pagi, Pak. Good morning, world. It's very cold here. Hai, dinginan ya? Dingin banget, ya Allah. Kita mau yoga, ini jentas. Ini dingin banget, sumpah. Kita lihat muka, ya Allah. Kita baru bangun banget, gila. Ya, hari ini kita ketemu sama ibu. Halo, ibu sehat. Halo. Ibu, selamat. Apa kata bu buat Indonesia, warga Indonesia? Sehat selalu, jaya, maju bersama Indonesia. Apa yang mau ibu sampaikan tentang India? Oh, mengenai India, kita secara sejarah dekat, secara sosial budaya dekat. Tapi kadang-kadang orang tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya negara tetangga, karena negara kita paling ujung, yaitu namanya Pulau Sabang, itu bertetangga dengan Kepulauan Andaman Nikobar. Jadi tolong dicatat, India selain dekat secara sejarah, sosial budaya, kita juga dekat sebagai neighboring country. Yeay, makasih Bu. Halo guys, setelah tadi pagi kita selesai Zumba atau ikut-ikut aerobik. Terus udah gitu kita mau lanjut makan siang. Kita udah siap karena hari ini temanya formal ya. Dress code-nya adalah formal. Just gitu ya. Let's go. Jangan lupa kalau keluar pakai ininya. Let's go.
Hi. Where are you going? What? I don't know. Why you don't know? You have to know. Mana sih? Itu dia di hall. Hall. Itu kan? Tadi disuruh ke sana. Siapa yang nyuruh? Tadi bapak itu. Bapak mana? Coba tanya dulu deh. Tanya dulu. Tanya. I don't know. Coba tanya dia aja sih, Michael. Michael. Where are you guys going? We'll be heading to another building, but still, floor number 2. All of us? Yeah, we're in the same team, right? Philippines and Indonesia. Really? Yeah. Also, I'm going with you? Yeah. Okay. Let's go. Good. What's the schedule or activity for it's now? It's like for plenary session. So lunchtime is finished? Yeah, lunchtime is finished. Okay. You haven't taken your lunch yet? Not yet. But we had our lunch already. I think it's... It's here, right? Not upstairs. Yeah. So we went upstairs, but nobody there. So you missed your lunch already. Yeah. Okay, maybe there are snacks there. Okay, that's Team Philippines heading to our plane. Names. So the influence of India can also be felt in the food and flavors. Just now you had a sumptuous lunch of Southeast Asia. Engagement with its diaspora. He successfully attracts, connect with India. The second C is celebrate. Celebrate the cultural heritage. Embrace the diversity and contribute. Hi. Hello. Hello. Where are you staying? You're in what for? Coffee, please. How are you? Perfect. Tadi tuh agak bingung kan, pas pertama mau ngambil kopi. Dia kan pakai masker ya, si bapak yang jaga kopinya itu kan pakai masker. Setelah itu aku nanya, ini kopi bukan? Terus dia gini, gitu. Terus aku bilang, ah bukan. Aku tanya sekali lagi, ini kopi bukan? Maksudnya iya. Itu maksudnya gitu. Iya. Kepala gue yang aku begitu lupa. Tuh. Maksudnya kan mukanya gak kelihatan ya kalau misalkan dia bilang iya kalau gak pakai masker. Kayak, ya gitu kan. Tapi kalau ini tuh kayak, apa namanya kayak dia kan pakai masker jadi nggak kelihatan dia kayak Indianya. Berekspresi apa gitu kan, jadi pas dia gitu bilangin oke okay. Maksudnya ini kopi bukan, terus aku lupa oh ya ini kan orang India ya oke one kopi kebalik, wah mereka tuh kebalik gitu ya. Kalau misalkan bilang iya tuh kayak geleng-geleng, kalau Indonesia geleng-geleng tuh enggak artinya iya. Kan cuman kan biasanya kalau kita bisa baca biasanya kan cuman kayak yes. Kalau ini tuh benar-benar gini. Hai. Enter banget lo ya. Mau perform lo. Lo ngapain lo? Hah? What are you doing, ne? Tell me please. Lagi mau perform. Emang iya jadi. Tahu. Kalau enggak ya udah. On. Hey guys. Nobody. On. Sorry. On you know why? On to discuss with our mentor. We get the photos. What? From we are going to have a discuss with because our mentor. Because what they did, breathing okay. Session. It's really facial recognition. Ini ekspresi orang India nonton video patan. Dua lagi. Wow. Ah. Ini mukanya ini loh. Lihat ekspresinya lanjutan.
This is so, I mean, this is... Welcome to Indonesia with my title. Aladdin, yeah. This is like your Indian citizenship. This is like, you know, this is the qualification to be an Indian. You do Bollywood dance well. Jadi cuman namaskar. Gak sabar banget lihat dua ini nari-nari di sana. Dua ini yang mana? Si Vinya, Dian and Dia. Sekarang kita makan dulu supaya ada kalori yang dibakar. What's wrong with you? So cold. So cold. Okay. Now we okay. We dinner. Dinner kan? Mau makan malam? Mau, iya. Mau bikin juga. Tapi mau. Masih ngantri. Oh, makan dulu aja. Ya udah, makan. Can I ask for you? Jadi kan Uko ini orang Bandung, tapi dia agak ke Medan-Medanan, guys. Medan banget. Medan banget ternyata. Medan kali pun. Medan kali pun. Ah, pening kali pun aku banyak kali orang Medan di sini. Iya kan? Iya kan ya. Tahu gue. Wow, it's very hot. Oh my gosh. Oh, berarti ini dihidupin untuk menghangatkan badan ya. Karena mereka tahu di sini dingin. Awas, percikannya. Agak jauh, agak jauh. Dingin. Kita mau bikin gelang. For my baby. Oke. Oke. Oh, beta, beta. Oh, itu anak kakak. Iya. Best. What is? Oke. 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 Balik, 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 balik. Pinter banget. The small or big? Green. Good. It's big. Red or green? I think it's green because you have too much red in home. Red, 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 red. Gelang ini masa, Pak, bayangin Pak, masa tukang gelang dibentak-bentak mentang-mentang nggak ngerti bahasa Inggris, coba ngeri deh. Tapi dapat 4. Hah? Indonesian. Ya. Yeah. My brother, assalamualaikum. So guys, kita baru aja masuk ke lobby, tiba-tiba kita ngelihat di sini ada foto dan tiba-tiba show your photo please. My photo is really good and really handsome. Right? And Vina, lu kok ngantuk banget? Kok ngantuk banget? Kayak orang belum makan gitu. Ngantuk banget, gak bisa. Tapi ini di belakang gak ada. Tapi gila sih, ganteng banget gue.
Jadi tahu enggak? Ya? Kenapa aku bisa senyum? Kenapa? Jadi kan aku sering ngelihat layar yang gede itu, inget enggak? Jadi pas ngelihat layar gede itu, aku ada muka aku. Terus aku lihat kamera, senyum dong. Tuh, dapat dong ini. Kesel banget. Gila sih, bagus banget. Jangan naik dulu ya sini. Tetap ya, gue tetap ada. Kesel banget. Ini dari berbagai negara ya guys ya. Wah, itu ada dia tuh. Tadi pada senyum, kok pada senyum sih? Kapan dipotongnya sih ini? I don't know. Indonesia menyumbangkan tarian-tarian Indonesia. Kita kaget ya disuruh nari pertama. Iya, tiba-tiba gini nih. We got influencer in Indonesia can dancing Bollywood. Gimana sih pokoknya gitu deh. Indonesian influencer want to dancing here tonight. What? What the heck? Aku udah buka-buka sepatu, dia masih asik aja minum. Kata aku, "Hei, si Pedi," gua bilang. Awalnya enggak, aku kira bercanda ya. Dianya udah kayak udah sampai depan bang. Lu ngapain? Gue kayak, "Oke, gue minum dulu." Biar enggak serem gitu. Ya alhamdulillah guys. Kita banyak yang suka. Perform pertama kita mulus banget, perform kedua juga mulus banget. Pinanya solo, pertama duet solo, baru kita duet lagi. Dan itu menarik semua teman-teman yang dari berbagai negara. Dan kita senangnya tuh kayak kita diliput dari teman-teman berbagai negara, kayak mereka tahu kalau orang Indonesia itu sangat mencintai dan menyukai India sebenarnya ya. Dan menghargai adat lain dan budaya lain. Ya benar banget budayanya. Ya terus udah gitu kita juga pas habis perform itu kita langsung didatengin, disalamin sama orang-orang Indianya. Mereka bilang orang pentingnya, delegasinya. Yes benar, mereka bilang gini, you gimana sih cara ngomongnya dia? Iya, pokoknya dia mereka bilang tuh kayak kalian tuh lebih baik daripada kita, katanya. Yes, benar banget. Kalian lebih kita berasa nonton Bollywood. You're so amazing, katanya mereka. Katanya, dia bilang katanya kita berasa nonton film Bollywood, katanya. Wow. Gitu. Keren banget, alhamdulillah. Terus udah gitu juga kita dikasih kesempatan perform pertama, jadinya kayak pemanasan banget gitu loh. Kita dan itu bikin panas suasana ya. Jadi bukan cuma dance doang ya. Tadi Malaysia nyumbang tarian juga, mereka lagu Edum Gedare Dum Talaiva. Iya, tapi maksudnya kayak karena kita opening dan kita narik-narikin orang, jadi orang-orang tuh kayak kesananya tuh makin semangat gitu ya, loh. Mereka jadi tertarik, oh ternyata bebas nih kita bisa. Iya, gitu. Akhirnya kan semuanya turun kan. Nah, seru banget deh, alhamdulillah. Dan pokoknya alhamdulillah senang banget kita bisa perform di depan banyak orang-orang penting ya, banyak orang-orang hebat di sini, alhamdulillah. Dan yang kalau di aku ya, yang paling aku banggakan itu kita menampilkan performance kita orang Indonesia tapi dengan lagu India, dimana kita ditonton bukan orang Indonesia juga guys, tapi melainkan berbagai negara di ASEAN.
kayak Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina. Mereka tuh yang kayak, wow guys, you so amazing bro, I like it, I like this, I like this. So, aku yang kayak, okay, thank you so much. Kayak gitu guys. Jadi kita tuh jadi pancingan buat mereka jadi joget. Kayaknya kita harus menampilkan sesuatu yang wow lagi gak sih, anjay. Perform kedua juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Perform kedua kita tuh sukses besar, sukses banget ya. Semua orang langsung datangin kita sambil bilang mereka tuh kayak, kalian bagus banget, belum pernah dan belum ada orang India di kalian. Apalagi kalian itu orang luar, bukan orang India asli. Tapi kalian bisa menghasilkan seperti orang lebih dari orang India. Yeay, alhamdulillah. Okay. Kakak buka pintu ya? Iya. Kakak mau tidur. Tadi ada orang cewek pakai hijab, dia terus tiba-tiba tuh datangin kita, terus mau ngajak kita ke bar. Tentunya dia tepar tidur. Bar tutup banget. Ditutup. Guys, selamat istirahat semuanya. Kita tutup hari ini dengan bismillah. Alhamdulillah. Bye bye, good night.